Yo guys, kembali lagi bersama gua Palharap di sini. Di video kali ini aku akan mereview ya sebuah obat pewarna pakaian ya. Yang menurut aku obat pewarna pakaian ini sangat bagus sekali. Ialah namanya Dipro. Ya. Dipro ini sama ya kayak Dilon juga sama sama satu pabrikan juga ya. Dan langsung saja kita mulai ya ke pengalaman aku pribadi ya. Ketika aku mencelupkan sebuah baju yang warna abu ke campuran air yang sudah tercampur dengan obat pewarna pakaian Dipro ya, si bajunya itu langsung berubah ya guys, warnanya secara drastis ya, secara cepat ya. Intinya si obat pewarna pakaiannya itu sangat cepat sekali meresap ke serat-serat kainnya ya, sehingga langsung berubah warnanya secara drastis seperti itu, dan membutuhkan waktunya juga sangat sedikit sekali, 25 menit sampai 30 menit itu sudah cukup ya guys untuk mewarnai baju dan celana kalian menjadi seperti baru ya, pengalaman aku itu. Dan untuk masalah pancinya di sini ya guys, karena obatnya ini sangat-sangat sekali menempelnya sangat kuat ya, sehingga ke pancinya juga sangat menempelnya itu sangat kuat sekali ya, sehingga ketika pencucian sangat lama sekali ya, pokoknya harus benar-benar bersih ya pancinya, apalagi pancinya yang sering dipakai buat masak ya. Dan usahakan kalian kalau menggunakan obat ini, kalian harus memakai panci bekas saja seperti itu ya. Dan untuk masalah ketahanannya ya, nah dan di sini bajunya ini udah ada di sini dan aku perlihatkan di video ini ya guys. Nah bajunya ini masih sama ya warnanya, tapi kalau dari kamera masih sama, tapi kalau dilihat dari mata ya, menurut aku pribadi ada pudar sedikit tapi nggak kelihatan ya guys. Dan menurut aku ini masih tetap samalah intinya seperti itu, warnanya juga masih tetap bagus ya, tetap birunya masih seperti ini ya, mungkin beda dikit, tapi ini udah hampir 8 bulan ya, udah 8 bulan masih tetap bagus, masih tetap ya perubahan warnanya. Dan aku juga sering pakai ya buat ngonten, buat main, buat tidur juga sering dipakai seperti itu, masih tetap sama warnanya. Yo guys, seperti itu pengalaman aku menggunakan obat pewarna pakaian Dipro ini ya. Semoga bisa bermanfaat informasinya. Saksikan terus Palharap setiap hari. Palharap akan membagikan tips trik yang sangat luar biasa tentunya untuk kalian dalam kehidupan sehari-hari. Yo guys, aku mau istirahat dulu, sampai jumpa di lain hari. Yo guys, salam Palharap untuk kalian semua. Dah.